Hai, gue Max di sini dan kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara cek nomor smartphone di handphone kita. Nah, di sini ada dua cara yang dapat saya bagikan. Langsung saja ke cara pertama. Cara pertama ini kita melalui pengaturan ataupun setting di handphone kita. Jadi pertama sobat buka dulu pengaturan ataupun setting. Buka pengaturan di sini. Di pengaturan ini selanjutnya kita masuk ke jaringan dan internet. Intinya di sini sobat masuk ke setting untuk dual SIM. Nah, di handphone saya ini dia masuknya ke jaringan dan internet. Jadi kita ketuk di sini. Ini kita masuk ke kartu SIM, pengelolaan kartu SIM. Di sini settingnya. Karena masing-masing handphone beda, jadi di situ disesuaikan di handphone sobat. Intinya masuk ke setting dari dual SIM-nya. Nah, jika sudah masuk di situ maka akan muncul untuk keterangannya. Jika smartphone dia biasanya akan muncul untuk nomornya di kartu SIM-nya. Bisa dilihat di sini di handphone saya. Saya masukkan nomor smartphone saya di SIM 2. Nah, dia nomornya ada di sini. Dia biasanya untuk smartphone ada keterangan nomornya di situ. Tinggal sobat cari kartu SIM ataupun jaringan seluler ataupun dual SIM-nya di situ. Jika sobat kebingungan cara mencari settingnya, jika sudah masuk ke pengaturan seperti ini, tinggal kita ketuk ikon pencarian, dia biasanya ada. Tinggal cari SIM, ketik saja SIM. Kita cari pengaturan untuk kartu SIM-nya di sini. Nah, maka akan muncul kartu SIM dan jaringan seluler. Intinya kita buka, kemudian kita cari. Nah, di situ ada keterangan nomor untuk nomor smartphone-nya. Lanjut ke cara kedua. Cara kedua ini kita melalui dial up ataupun panggilan keluar. Jadi di sini nomor smartphone sobat diaktifkan dulu untuk melakukan dial up ataupun panggilan keluar. Jika sudah, selanjutnya kita buka menu telepon ataupun pemanggil seperti ini, kita buka. Jika sudah, kita ketik bintang 123 pagar. Bintang 123 pagar, setelah itu kita panggil menggunakan nomor smartphone kita. Di situ nomor smartphone sobat dipasang di SIM berapa, kita panggil di sini. Di sini saya menggunakan SIM 2. Intinya kita panggil saja. Kita tunggu. Jika muncul info dari operator seperti ini, kita ketuk di sini di kolomnya. Kita ketuk, kemudian kita masukkan angka 9. Perhatikan di sini 9 adalah top up dan info. Ininya kita cari menu info, di situ dimasukkan. Kita masukkan nomor 9 yang info, top up dan info. Kirim. Maka akan muncul nomor smartphone kita di sini. Nah, di situ tinggal sobat catat. Caranya adalah seperti itu. Melakukan panggilan ke nomor bintang 123 pagar, kemudian panggil menggunakan nomor smartphone-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Jika nomor 123 pagarnya nggak bisa, sobat bisa ke bintang 995 pagar. Kita panggil menggunakan nomor smartphone-nya juga. Jika muncul seperti ini, kita ketuk ataupun kita masukkan 0 di sini. Perhatikan, kita masukkan angka 0. Kemudian kita kirimkan. Nah, maka akan muncul seperti yang tadi, bintang 123 pagar. Kemudian kita masukkan yang 9 ataupun top up dan info. Dia juga akan muncul nomor smartphone kita. Kurang lebihnya seperti itu. Tadi pertama adalah melalui kartu SIM ataupun pengaturan dari kartu SIM-nya. Yang kedua adalah melalui dial up ataupun panggilan keluar di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini apabila masih kurang jelas terkait caranya, sobat dapat bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa.